Pemirsa yang budiman, ada yang menarik pasca 5 wali kota DKI Jakarta dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beredar foto penampakan hantu perempuan saat acara berlangsung. Wagub DKI Sandiaga Uno memastikan foto itu hoax. Dalam foto yang viral di media sosial itu, nampak wajah wanita berada di belakang sebelah kanan wali kota Jakarta Pusat yang sedang dilantik, Bayu Megantara. Sosok wanita itu disangka menyerupai hantu. Wajah wanita itu terlihat berwarna putih, berbeda dengan wajah-wajah lain yang hadir dalam acara pelantikan wali kota itu. Rambutnya tak berwarna hitam, tapi agak kebiru-biruan. Seorang pengguna akun Facebook berinisial AU yang mengunggah foto itu kemudian mengait-ngaitkan hal itu dengan hal mistis. Foto ini juga menyebar di percakapan WhatsApp. Kehebohan foto itu juga telah terdengar oleh Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Politisi Partai Gerindra itu meyakini foto tersebut hasil editan alias hoax. Karena sudah dipastikan hoax, tentu saja tak perlu lagi dikait-kaitkan dengan hal mistis sebagaimana ramai dibahas di media sosial. Oh ya, saya lihat itu belakangnya Pak Bayu ya. Ngeri banget, ya, itu hoax kayaknya deh, Photoshop. Hoax, saya nyatakan itu hoax, kata Sandiaga saat ditemui di pedestrian Kali Besar, Jalan Kali Besar Barat, Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 6 bulan 7 tahun 2018.